angka kematian terburuk di Gunung Everest dalam tempoh 7 tahun pada musim pendakian kali ini adalah disebabkan pemberian permit kepada pendaki yang tidak profesional dan bersedia untuk menawan puncak tertinggi dunia itu. Menurut laporan akhbar Daily Star UK, kenyataan tersebut disuarakan oleh pendaki gunung berpengalaman, Nick Hollis yang terpaksa melangkah di atas 9 mayat ketika dalam perjalanan menuju ke puncak Everest. Pihak berkuasa Nepal berkata, 11 orang telah mati di Everest pada musim ini dengan 9 mangsa ditemui di sebelah Nepal dan 2 lagi di sebelah Tibet, menjadikan ia musim paling dahsyat sejak 2015. Saya tidak menjangkakan untuk bertembung dengan begitu banyak mayat pendaki dalam masa sama. Tidak keterlaluan jika ia digambarkan seperti berjalan di atas mayat, kata Hollis. Kerajaan Nepal mengeluarkan rekod 381 permit tahun ini, setiap satu berharga RM11,048,207. Ditambah dengan Sherpa sebagai pemandu pendakian yang penting, ini bermakna terdapat lebih 800 orang yang cuba menawan Everest dalam masa setahun, terutama di beberapa hari terakhir yang disarankan untuk membuat pendakian pada bulan ini. Hollis berkata, masalah lalu lintas adalah disebabkan beberapa faktor termasuk cuaca buruk dan jumlah pendaki yang ramai. Namun, apa yang paling berbahaya adalah semakin ramai pendaki yang tidak cekap dan bergerak sangat perlahan melalui laluan hingga mewujudkan kesesakan. Landskap di Everest telah berubah, namun pertambahan pendaki yang tiada pengalaman asas mendaki menjadikan ekspedisi menawan puncak semakin berbahaya. Pemandangan di base camp sangat luar biasa apabila dikerumuni kumpulan pendaki amatur ini, dan ia sesuatu yang perlu diberi perhatian, tegas Hollis.